makannya lah kalau ada hati. Nah, apa? Oke, so cak. Ya. Ini tengah live ke? Okay, assalamualaikum. Hari ni Sifu nak tunjuk cara membuat langsir box split. Okay, ramai yang tanya nak buat langsir box split tu macam mana. Okay, kain kita potong dulu nampak kan? Macam ni saya nak buat double box split. So saya dah potong ikut, sudah nak potong lah ikut bentuk yang kita nak. So lepas potong kita jahit dua keping macam ni. Okay, potong. Ni kita dah jahit cantum dua keping kain. Okay, nak cantik lagi sepatutnya kain yang kain plain ni ikut warna minor, warna yang sedikit. Maksudnya sepatutnya kena ikut warna putih lah. Tapi student saya dah tak ada kain, tak ada kain warna cerah ni. Pakai je lah apa yang ada untuk belajar. Okay, kalau nak cantik memang kena ikut warna minor. Okay, lepas kita dah jahit contoh ni, okay, kita mula melipat dari bahagian tengah dari bahagian center. Okay, cara dia ini tengah kita. So lipat macam ni. Yang kita dah tanda tadi, okay, jarak-jarak dia. Okay, lipat macam tu. Okay, pin kat Zul. Okay, kita pin. Okay, so seterusnya nampaknya kita, masa kita pin tadi, kiri kanan, kiri kanan lah ya Syah. Okay, ke sini. Nampak tu. Okay, bila kita dah siap pin, barulah kita jahit. Tu dah siap double box split. Nah, seterusnya, langkah seterusnya bila dah kita split, dah jahit, kita hanya buat, langkah seterusnya adalah kita buat. Ni tengah, sorry. Ni tengah. Sini. Okay, dah pelik habis ni sampai hujung kiri kanan. Seterusnya baru kita buat heading dia. Okay. So of course lah untuk buat box split ni ada formula dia. So siapa nak belajar face to face. Okay, online Sifu tak ajar lagi online untuk box split ni. You all kena datang face to face. Tengok bahagian pencantum dia, ada di bahagian bawah. So bila kita lipat macam ni, cantuman kain ni tak nampak. Okay. Okay, kita bersiaran lagi apabila dah siap. Dah siap jahit. Sekarang ni kita tengah plate dulu, nak tunggu sampai siap plate sama . Okay, dah siap nanti kita akan share lagi. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum.